Oke, teman-teman, kembali lagi di channel kita Bukain Dong. Pastikan kalian sudah klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Aktifkan juga loncengnya agar kalian dapatkan informasi terbaru dari channel kita ini. Kali ini kita mau unboxing satu minuman lagi, Milkis dari Lotte ya. Ini merek yang sangat jarang kita temui, teman-teman. Ini rasa banana. Ada tulisan ini, nggak tahu tulisan Korea apa Jepang apa Cina ya. Sini banana carbonate drink 8,45 LOZ 250 ml ya. Kalian bisa lihat nih. Harganya ini sekitar berapa ya? Bentar kita cek dulu ya. Lotte. Jadi kita belinya ini khusus teman-teman cuma ada di Lotte Mart ya. Kalau di Indomart lainnya pasti nggak ada. Harganya sekitar 6.000-an teman-teman, 6.800-an sekitar itu teman-teman. Jadi nggak begitu mahal juga harganya ini. Jadi kita beli aja untuk unboxing dan ingin tahu aja rasanya seperti apa ya. Bagian samping ini ada tulisannya New Feeling of Soda Beverage, No Caffeine, No Preservative, No Corn Syrup. Nah di sini tuh ditempel teman-teman. Jadi ini ada tempelannya gitu, tapi diganti pakai bahasa Indonesia. Diimpor oleh PT Tirta Buana Induraya. Jadi ini minuman ini diimpor. Sebenarnya dibuatnya di mana ya? Produce di mana nih? America Corp. Los Angeles. Masa dari Amerika sih, jauh banget ya. Yang ditutup ini adalah fakta nutrisinya teman-teman. Nah ditutup pakai kertas nih di sini. Ini rahasianya nih di sini. Cuma ini produksinya produce Lotte Kulsing Beverage Ltd. Gak tahu ya. Kita langsung buka aja teman-teman biar kalian nggak penasaran ya. Ini 200 ml. Kalau dari kaleng sih biasa ya. Bagian bawah ada expired date, ada kode production-nya juga. Kita buka minuman soda rasa pisang. Wow, mantep banget ya. Kita tuang aja guys. Ini warnanya kuning-kuning gitu, warna pisang guys. Jarang banget kalau ada minuman soda itu rasa pisang ya. Kita cobain guys. Ini sodanya kelihatan banget ya. Segar banget teman-teman. Rasa pisangnya ini ada. Dan soda-sodanya juga ada menggigitnya gitu guys. Ini enak nih kalau mungkin Fanta mau bikin rasa pisang ini pasti laris juga nih. Enak. Mantap. Ini kalau kalian mau beli, beli di Lotte Mart ya pasti ada. Kalau di tempat lain pasti nggak ada nih. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel ini. Aktifkan loncengnya juga. Sampai jumpa di video Bukain Dong berikutnya.